Kabar baik kembali datang dari PT LIB, setelah sebelumnya Liga 1 diundur, tentunya membuat seluruh pecinta bola tanah air sedikit pesimis, Liga bisa dimulai. Namun Direktur Utama PT LIB, memastikan bahwa Liga 1 akan tetap kick-off pada tanggal 27, dan PT LIB pun telah merilis jadwal launching title, BRI Liga 1, di mana acara launching ini akan digelar pada hari Kamis tanggal 12 Agustus tahun 2021, di mana acara ini akan live di channel YouTube PT LIB, dan channel BRI, sebagai sponsor Liga 1, dan juga live di Facebook Liga 1. Dan acara ini pun rencananya akan dimulai pukul 3 sore, sepertinya dengan akan dimulainya launching title BRI Liga 1, nampaknya Liga Indonesia akan kembali bergulir tepat waktu. Kabar baik bagi Persija, pemain asing Persija Jakarta, Marco Motta akan segera kembali ke Indonesia dalam waktu dekat, di mana Motta sebelumnya memilih pulang ke Italia, karena di Indonesia sedang diadakan PPKM, sehingga Persija pun meliburkan semua pemainnya. Hal ini dimanfaatkan Marco Motta untuk bisa berkumpul dengan keluarganya di Italia, dengan akan dimulainya Liga 1, membuat manajemen Persija segera memanggil seluruh pemainnya, agar bisa segera berlatih, demi mempersiapkan diri jelang laga pembuka, yang akan digelar tanggal 27 Agustus tahun 2021, mendatang. Motta pun sudah dalam perjalanan menuju Indonesia, terlihat dari story Instagramnya, Motta tengah dalam perjalanan menuju Indonesia. Tentunya Motta diharapkan bisa segera bergabung dengan para pemain lainnya.